Baik teman-teman, kali ini coba saya tutorin untuk tutorial Cinta di Pantai Bali yang versi di TikTok ya. Alhamdulillah ramai yang nonton teman-teman. Nah, kalau mau versi mirip banget itu main di nada dasar E minor, teman-teman. Tapi di sini biar mudah, kita main di D minor aja. Jadi patokannya fret 5, teman-teman. Di E minor nanti sama aja polanya. Jadi tinggal naikin aja fretnya. Kalau D minor di sini, berarti kalau E minor sama jadi di sini. Nah, kalau di D minor di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Oh ya, buat kalian yang masih takut sama chord balok, itu saya sudah bikin tipsnya bagian satu ya. Nanti saya bikinin juga biar kalian tahu chord balok di setiap fret itu apa aja, teman-teman. Sama buat yang belum bisa strumming reggae, nanti saya bikinin dari nol ya, sampai kalian bisa mainin yang saya mainin, teman-teman. Nah, tapi itu versi saya, jadi gak wajib seperti itu ya. Tapi buat kalian yang pengen banget mirip yang kayak saya mainin, nanti saya bikinin tutorial dari nol sampai kalian paham strumming yang saya mainin. Cuman di sini karena udah lama banget belum dibikinin, jadi saya bikinin dulu Cinta di Pantai Bali ya. Oke, langsung aja. Untuk chordnya ada D minor, itu di fret 5 teman-teman. 3, 4, 5 ya. Kalian juga wajib tahu bass setiap chord. Jadi saya tuh mainnya suka pakai bass di awal gitu. Jadi minimal kalian tahu dulu kalau D minor bassnya ada di mana, berarti ada di sini ya. Kalau G minor berarti ada di senar 6. Kalau C berarti ada di fret 3. Fret 3 senar 5 maksudnya. Lalu ada F, bassnya otomatis ke patokannya telunjuk yang paling atas. Balik lagi ke D minor. Nah, untuk pola di awal sebenarnya intronya tuh agak panjang, tapi biar singkat langsung masuk lirik, kita pakai aja melodi akhirnya kayak gini. Gitu ya. Nah, caranya itu pas di D minor, kalian ngambil dulu melodi senar 4 fret 5, dislide ke fret 7. Langsung senar 3 fret 5. Gitu ya, kalau satunya begini. Nah, lalu balik lagi ke senar 4 fret 7. Fret 5. Kita coba ulangi. Gitu ya. Langsung dislide. Tapi langsung biar bunyinya agak keburu hilang, teman-teman. Gitu, ke fret 3 ya, senar 4. Lalu ke senar 5 fret 5. Lalu senar 5 fret 3. Langsung petik lagi. Nah, langsung ke D minor lagi. Di sini langsung ke strumming, teman-teman. Tapi biar agak pusing kita ulangi ya. Untuk cara metiknya saya itu ibarat pakai pick, teman-teman. Jadi memanfaatkan kuku jari telunjuk. Nah, ini bakalan agak susah ya buat yang gak biasa, karena saya juga butuh waktu lama biar terbiasa metik pakai telunjuk. Untuk cara latihannya ya kalian biasain aja. Metik bass dulu. Ini maaf banget teman-teman kalau suara gitarnya fals ya, karena belum saya tuning. Gak bakalan sempet, mumpung adik saya gak ada di rumah ya. Kalau ada di rumah itu susah buat konten. Nah, kita coba ulangi teman-teman dari senar 4 ya. Nah, seperti itu. Untuk strummingnya nanti saya bikinin versi lengkap, tapi di sini saya jelasin aja sedikit sama saya mainin pelan. Jadi buat kalian yang nonton tutor itu di uliknya pola, teman-teman. Jangan terlalu mirip banget sama yang saya tutorin. Nantinya malah bakalan kalian gak berkembang ya. Jadi kalian susah buat ngaransemen sendiri. Makanya dilihat aja polanya. Nah, pas di D minor, saya strumming-nya kayak gini. Untuk polanya, down di awal tuh di bass ya. Ingat, saya pakai telunjuk buat metiknya. Lalu down up ya. Nah, gitu dulu latihannya. Langsung tambahin lagi bass yang atasnya. Jadi kalau suara bassnya kayak gini. Nah, makanya saya posisi chord baloknya nggak pull ke sini ya. Tapi masih bisa teman-teman, cuman metiknya harus agak rapi. Cuman saya nggak biasa, saya terbiasanya pakai posisi chord balok yang kayak gini. Jadi telunjuknya naik turun. Jadi down bagian bass, lalu down, up, down. Tapi down terakhir di bagian bass atas. Kalau disetunya begini. Nah, gitu teman-teman. Di down bagian bass, down, up, down bagian bass, bass atas, down, up,
bass bawah lagi. Nah, lalu kita coba setuin. Nah, pas mau pindah boleh itu, atau disesuaikan aja biar enak pas suara pindahan. Nah, itu boleh. Jadi ke G minor. Nah, di sini agak susah, bassnya kita ngambil yang bawah, bass keduanya yang di bawah ya. Ini bakalan susah buat yang belum biasa, jadi kalian diulik-ulik aja teman-teman. Nah, lalu buat yang pola strumming-nya beda, yang biasa apa masih bisa, bisa aja teman-teman. Itu ya. Kita lanjut ke variasi. Nah, untuk variasinya itu kita harus berhenti dulu sebelum ngambil melodi. Maksudnya kayak gini. Nah, berhenti di down, langsung kita ngambil melodi. Untuk melodinya itu, nah itu dari patokannya dari senar 5 pas udah chord G. Jadi jangan dilepas ya jari manisnya. Langsung petik. Langsung ke senar 4 fret 3. Ke fret 5. Gitu. Langsung slide lagi ke fret 7. Nah, gitu teman-teman, balik lagi ke fret 5. Untuk ketukannya didengerin aja teman-teman. Slide lagi ke fret 3. Nah, langsung ke fret 5 lagi, senar 5. Fret 4 ke C atau fret 3, posisi C. Nah, langsung ke strumming lagi. Saya mainin pelan dari senar 5 fret 5 ya. Nah, lalu kita mainin dari awal. Untuk strumming-nya bebas ya, terserah kalian. Di sini lebih ke variasinya aja. Nah, di sini baru ke G. Untuk strumming-nya bebas, di sini saya pakai yang pola yang di awal tadi. Down awal sama down akhir itu di bagian bass. Langsung balik lagi, tapi ada fill in ya. Untuk fill innya down up down up down up down up down up down. Tapi down di awal saya diusahain di bass. Kalau susah boleh kalian dikondisikan aja sama yang kalian bisa. Atau gak pakai fill in juga gak apa-apa ya. Down up down. Tapi biar lebih enak, kalau kaliannya mau ngulik, itu pakai pilihan aja. Nah, untuk polanya, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Nah, itu polanya, teman-teman. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Balik lagi ke chord awal. Untuk pilihan ini bakalan agak susah-susah gampang, jadi kalian pelajarinya satu-satu ya. Up down, up down, up down, up down, up down. Balik lagi kayak tadi. Ada sih. Nah, lalu ada power chord. Gitu teman-teman. Itu caranya chord balok, tapi yang diambil bassnya aja. Dari F atau fret 1, fret 3, fret 5, lalu C,
atau fret 3 yang di bawah ini kan C kayak gini ya, tapi bassnya langsung ke posisi D minor lagi. Nah buat yang masih bingung, kalau udah bisa chord balok itu tinggal kita powernya ada di senar atasnya doang, jadi yang bawah itu gak apa-apa, gak bunyi, jadi diambil bassnya. Nah kalau power chord gini gak ada mayor minor teman-teman, jadi ini ke mayor masuk ke minor masuk ya. Kita coba mainin. Oh ya, untuk strumnya kayak gini aja. Cuman kalau saya ditambahin lagi up ya, tapi gak bunyi gini. Jadi yang senar bawahnya. Gitu, jadi gak bunyi ya teman-teman. Balik lagi ke strumming awal. Lalu ada parisnya lagi yang kayak gini. Nah itu sama aja ya, cuman lebih mudah. Down, up, down, down, up. Gitu. Down, down, up, up, down, up. Ngambil senar yang bawah. Kan posisi G minor kayak gini. Tinggal petik aja yang senar 4, kan pakai kelingking. Kan udah ada kelingking mencet, teman-teman. Nah, langsung ke senar 4 fret 3. Kayak tadi lagi. Senar 5 fret 5, fret 4, fret 3. Lagi fill in-nya yang tadi ya, up down up down up down up down down up down up down up down up down up down ke G minor. Nah untuk melodinya itu dari senar 4 fret 3 balik lagi langsung senar 5 fret 5. Kalau setnya jadi gini agak cepat ya. Itu teman-teman. Langsung petik senar 5 fret 3. Nah itu agak ada full op ya. Kalau kurang paham dilihat aja teman-teman karena bingung jelasinnya ya. Lalu senar 5 fret 3 fret 5 lagi tapi di full op. Langsung senar 6 ya fret 5 gitu, jadi langsung pas sudah senar 6 langsung ke senar 5 lagi fret 3 kita satuin. Langsung maju ya ke fret 4 ke E minor lagi. Kalau setnya jadi gini. Nah, aku pakai fill-in lagi ya. Agar kau senang dekat de langsung ke C. Nah pakai fill in lagi. Down up down up down up down up down up down ke F. Cinta. Nah itu pakai chord barok lagi teman-teman. Kan harusnya itu pas di F. Cinta. Ke akres ya. Kita ngambil akres yang di sini. Jadi kita akalin variasinya dari F, G, G crash, langsung A, A crash. Ke C ya. Nah, itu caranya. Don, 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 don. Fret 1 F, G, G crash atau gis,
A, A crash. Ke strumming lagi. Strummingnya bebas ya. Ke C ya. Seperti itu teman-teman. Ini mungkin susah dipahami buat yang belum begitu bisa ya, apalagi baru lancar chord balok atau baru bisa mainin strumming reggae. Makanya saya nanti bikin video terpisah dari nol sampai kalian bisa strumming yang saya mainin gitu. Ya walaupun mungkin gak begitu mirip karena susah jelasnya teman-teman. Makanya saya sering bilang itu dilatih polanya. Karena saya juga dulu sama masih nyari-nyari tutor di YouTube. Cuman kalau di YouTube kan gitu-gitu aja teman-teman. Misal yang tutorial nyanyi reggae paling yang kayak biasa. Kayak gitu ya. Jarang yang ngasih tutor yang pakai bass. Nah, makanya kalian harus lebih ngelatih feeling kalian aja. Jadi, kalau lihat saya main gitar itu kan sering bikin tutor walaupun penjelasannya mungkin enggak sampai buat kalian, tapi setidaknya kalau tutor itu kan saya mainnya pelan, teman-teman. Jadi, kalian enggak ngulik sendiri dari video saya yang sedang main. Saya mainin di konten tutor itu lebih pelan, teman-teman. Jadi, kalian bisa lihat ya. Pas saya ngegenjreng kayak gimana, lalu pas saya ada variasi itu kayak gimana. Nah jadi intinya kalian harus sering-sering ngulik sama lihat tutor itu, dipelajarin polanya ya teman-teman, biar kalian cepet bisa sama paham juga. Nggak harus detail banget saya jelasin dari strumming-nya atau fretnya harus dijelasin banget, nanti itu susah ya, kalian bakalan lama berkembang teman-teman.